adik-adik, hai. Selamat datang di channel Umi Asri. Bagaimana kabar adik-adik? Baik? Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar sambil bermain. Yuk kita mulai. Sebelum kita mulai, baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menonton. Hai adik-adik, di dalam bulan Ramadan ini ada sebuah peristiwa di mana kitab suci umat Islam diturunkan loh adik-adik. Apakah adik-adik ada yang tahu apa nama peristiwa tersebut? Ada yang tahu? Ya, Nuzulul Quran. Peristiwa tersebut terjadi di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan ada juga yang mengatakan terjadi pada tanggal 17 Ramadan adik-adik. Nuzul Quran adalah proses turunnya Al-Quran dari tempat yang tinggi ke muka bumi, atau turunnya Al-Quran dari Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara Malaikat Jibril. Malam ini cukup spesial dan memiliki sejumlah hikmah. Sebab Nuzul Quran adalah momen penyampaian informasi atau wahyu yang ditunjukkan oleh Allah agar manusia bisa mencapai kebenaran adik-adik. Di malam Nuzul Quran ini, malaikat turun ke bumi dan memberikan doa kepada setiap orang yang beribadah loh adik-adik. Momen ini memiliki banyak hikmah, sehingga sebaiknya dimanfaatkan oleh umat Islam dengan sebaik-baiknya. Nah, berikut adalah hikmah Nuzul Quran bagi umat manusia. 1. Memberikan ketenangan hati. Hal ini tertulis dalam surah Al-Furqan ayat 32. Yang berbunyi waqala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihil qur'aanu jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fu'adaka warattalnahu tartila. 2. Menunjukkan mukjizat Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah mukjizat terbesar yang pernah diturunkan oleh Allah. 3. Mengamalkan ajaran Al-Qur'an. Yang 4, bukti bahwa Al-Quran berasal dari Allah. Hal ini tertulis dalam surah An-Nisa ayat 82 yang berbunyi Afala yatadabbarul Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Dan yang terakhir adalah sebagai pedoman hidup. Al-Quran adalah pedoman hidup bagi umat Islam. Oleh karena itu, ditegaskan untuk semua umat muslim untuk membaca dan mengamalkan kitab suci ini. Umat Islam diharapkan untuk memperbanyak ibadah dan melakukan hal baik agar mendapatkan berkah di malam Nuzul Quran ini. Bagaimana adik-adik pembelajaran hari ini? Sungguh seru bukan? Yuk kita ucapkan kalimat tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih telah mengikutinya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan membuat kita bahagia penuh berkah. Jangan lupa like, share dan juga subscribe channel Umi Asri untuk video seru berikutnya. Sampai jumpa. Dah.